teman sangat baik untuk menyampaikan isu mengenai itu. Yang kedua mengenai sekarang kekerasan yang lebih itu di Papua itu sekarang berjalan, tidak apa-apa, saya tidak takut itu. Tapi kita harus bicara, karena jadi pelanggaran harus. Karena kenapa? Kita bukan Indonesia kecil, Papua itu apa Freeport bumi. Dalam itu, kamu bagian dari luar yang kamu datang. Tapi saya betul dalam bagian itu saya hati ini. Jangan mata-mata saya. Saya bilang ini sama Bapak Cito. Ya, Cito, tadi mobil. Jadi ekonomi, tapi bicara. Pelanggaran semuanya itu mata-mata, Pak, jujur. Kami Indonesia memang kita punya caranya berbeda dengan negara lain. Kami punya berbeda. Kenapa? Kami bukan senyum, baik, mogok, itu ada. Tapi kenapa kita orang Papua itu bisa kecil ini saja? Tapi dia itu memang dia sudah letakkan Tuhan sudah atur dia boleh memang di situ untuk kulit putih. Kenapa tidak mengaku itu? Dan kenapa tidak baikkan itu? Jadi cuma ini berjalan. Saya kebalikan ya. Minum. Di Pretoria dan di Cape Town mengenai bahwa Komite 3 ini sedang membahas agenda penting soal rencana perubahan atau inisiatif perubahan Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh. Isu ABK sebenarnya sempat masuk dalam beberapa kegiatan kita ya, termasuk juga. Dan tentu nanti kita akan lebih banyak eksplor lagi dengan terutama dengan Pak Faiz soal itu ini. Kenapa memilih Afrika Selatan? Tentu dengan beragam pertimbangan. Pertama dengan histori seperti tadi yang Pak Faiz juga sudah sampaikan. Kemudian yang kedua itu dia karena jumlah tenaga kerja kita yang Afrika itu termasuk yang cukup banyak di sini. Tapi kemudian memang saya kira memang Afrika Selatan ini bagi sebagian teman-teman mungkin tidak terlalu dekat kali ya terbangnya, cuma 10 jam ya, jadi yang datang cuma 7 orang. Tapi dari Singapura kemarin cuma Singapura 10 jam, saya bayangin dari Medan tadi. Karena kebetulan undang-undang Serikat Pekerja Serikat Buruh yang sedang kita akan review ini, kita akan memasukkan pasal tambahan baru terkait pekerja asing di Indonesia boleh menjadi anggota serikat, gitu ya. Karena di undang-undang yang ada tidak ada sistem, tidak ada sistem yang seperti itu. Dan hingga saat ini memang di Indonesia pekerja asing belum boleh menjadi anggota serikat. Nah, kemarin kita diskusi dengan serikat pekerja di Afrika Selatan, mereka membolehkan karena memang mereka menganut sistem non diskriminasi. Dan sebenarnya itu juga sudah diatur di ILO Convention nomor 87 di mana keanggotaan serikat itu punya prinsip non-discrimination. Makanya kemudian kita akan memasukkan pasal itu. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian karena kita juga punya pekerja yang bekerja di luar negeri. Sehingga kalau kita masukkan pasal ini artinya pekerja kita sebenarnya juga punya hak untuk menjadi anggota serikat di mana mereka di negara di mana mereka bekerja. Nah, ini menarik kasus ABK kalau kita bandingkan dengan kasus Afrika Selatan dengan kasus di Korea Selatan. Ini menarik Pak, karena di Korea Selatan para pekerja ABK kita itu punya serikat yang sangat kuat karena mereka dibolehkan di Korea Selatan untuk membentuk serikat namanya Serikat Pekerja Perkapalan Indonesia. Bahkan 2 bulan yang lalu mereka dipanggil parlemen lokal untuk memberikan penjelasan karena di Korea Selatan juga banyak kasus yang menimpa ABK kita termasuk kasus meninggalnya beberapa ABK kita di beberapa kapal China. Karena biasanya mereka bekerja di kapal China, tapi perusahaannya ada di Korea Selatan. Nah, ini juga menjadi concern Korea Selatan karena memang menyangkut nasib pekerja ABK kita begitu ya. Nah, saya tanyakan apakah di sini teman-teman kita para ABK ini juga punya organisasi khusus, Pak?
karena pastinya ini sangat membantu ya, ketika ada masalah dengan mereka, artinya atas nama serikat mereka bisa meminta bantuan kepada pastinya ke pemerintah kita di sini ataupun kepada parlemen di Afrika Selatan. Itu yang ingin kami tanyakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hukum di sini kan mereka termasuk Commonwealth, jadi hukumnya lebih ke Inggris, sedangkan di kita kontinental ya. Di beberapa hal aspek sebetulnya malah kita lebih maju daripada Afsel. Jadi kalau misalnya di sini mereka setiap hari Rabu ada semacam tapi ini untuk warga negara ya, yeah. Tentunya termasuk pekerja yang di bawah UMR, mereka mendapatkan BLT pak, bantuan langsung tunai. Kalau kita kan juga sudah tidak ada sebetulnya kan, malah seharusnya mereka yang studi banding ke kita pak, karena kita lebih canggih dan untuk cuti pun kita masih lebih leluasa pak ya dibandingkan di sini. Hari-hari agama besar kita juga ada 6 agama kita libur. Kalau di sini tidak, seperti Lebaran mereka tidak ada libur di sini, hanya dirayakan misalnya sholat idnya, tapi tidak liburnya pak. Nah jadi sebenarnya memang kalau terkait perbandingan kadang kita lebih maju, tidak bisa kita pelajari dari sini. Terkait dengan ABK di sini memang ada serikat guru, tapi di sini juga ada otoriti namanya SAMSA, South African Maritime Security Agency. Kalau di kita tidak ada padanannya, tapi ini gabungan antara Kemenag Kerja dengan mungkin customnya pak, bea cukainya. Jadi untuk segala permasalahan mereka turun tangan. Lalu juga ada Port Authority, ada Transnet. Ini terkait dengan pelabuhan, syah bandar, entah itu kasus terkait ABK maupun kapalnya. Biasanya kita tangan ini ada dua agen pak, agen kapal maupun agen pekerja, pengarah tenaga kerja dalam hal ini ABK. Nah agen ABK ini kan di Indonesia, kalau agen kapal ada di sini. Jadi kita dealing dengan dua pihak ini pak di sini. Tidak ada serikat ABK. Tapi yang paling mendasar menurut hemat saya, hemat kami ya. Sebelum saya jawab pertanyaannya tadi, apakah ada serikat pekerja Indonesia khususnya ABK di sini? Belum ada. Jawabannya belum ada. Nah, menambahkan terkait dengan persoalan tentang ABK, saya senang sekali tadi mendengar sedang ada revisi pak yang undang-undang serikat pekerja. Persoalan paling mendasar dari ABK kita, ISO ABK, itu hulunya di kita pak. Masalahnya di negara kita, di pemerintah kita. Pemerintah belum punya mekanisme ajak terkait dengan penyusunan kontrak ABK dengan kapal. Ini belum ada. Jadi ada tiga institusi yang saling berkaitan. Yang saya dari tahun 2013 sudah masuk institusi, sampai hari ini belum selesai. Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, dan BNPB terkait Kemhub, ya, Kemhub saya bentar ya, BNPB TKI. Kalau kita ngambil analogi TKW, sekarang sudah selesai. Kita tahu, kita bisa lihat formatnya bagaimana kontrak kerja TKW itu bisa berlaku di luar negeri, itu kita bisa lihat melalui BNPB TKI. Pemerintah di Indonesia, BNPB TKI di Kemenaker sudah ada stemnya, KBR juga penentukannya. Tapi kalau ABK, tidak ada. Faktanya hari ini, seminggu, dua minggu yang lalu, kami rapat, kita undang seluruh perwakilan yang mempunyai ISO ABK, di seluruh perwakilan. Satu yang penting, kita belum punya standar kontrak kerja. Bahkan saya tanya ke seluruh perwakilan, siapa perwakilan yang mempunyai kontrak kerja ABK? Jadi kalau ABK belum punya paspor, apakah mempunyai kontrak kerja? Maya itu sudah ada. Pun kalau ada, Korea Selatan, sebutkan tadi itu, karena dia mekanisme G2G. Ya. Karena mekanisme G2G. Di luar Afrika, di luar Korea Selatan tidak ada. Jadi ini yang disebut kalau dalam konteks ILO, one and slavery. Ada middleman, pengeras tenaga kerja ABK di Indonesia. Jadi yang terjadi adalah sebulan yang lalu saya sudah terapkan, kita sudah terapkan di kantor, setiap ada perpanjangan paspor ABK kita minta mana kontrak kerjanya. Yang terjadi adalah kontrak kerja itu antara ABK
dengan agen Indonesia. Agen Indonesia mengatasnamakan kapal. Kan ini modern slavery. Ini yang terjadi. Dan itu seluruh terjadi di seluruh dunia. Kenapa bisa terjadi? Karena belum ada regulasi di kita. Jadi masalah utama itu di kita. Di Indonesia. Bagaimana dokter Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian DKI? Biarlah kami feeding, biarlah kami yang menjadi, kalau berkata di bahasa sederhana, cuci piring ini di luar, menyampaikan keluh kesahnya apa sebenarnya terjadi. Karena memang regulasi kita tidak ada yang bisa menjadikan patokan bersama, yang menjadikan enforcement. Apa kegiatan kita? Nggak ada. Bagaimana kita bisa memaksa agen di sini? Jadi kayak domba dilepas di gurun dimakan sama serigala. Dan kemudian kita teriak-teriak, padahal kita tidak mengamankan. Bagaimana kita bisa biarkan begitu saja? Harusnya ada regulasinya, diatur. Nah ini yang hemat kami menjadi poin paling mendasar. Pembuatan kontrak kerja itu harus melalui mekanisme regulasi yang tepat, yang benar. Sebagaimana layaknya sekarang kita melakukan pendekatan penyelesaian tersebut terhadap TKW. Undang-undang KMB kita, 2017, itu kan heavy-nya ke TKW. Tidak ada sentuhan sama sekali terhadap TKW. Terkoordinasi anak diri. Kalau kita lihat cerita ABK di tengah laut, ini lebih parah daripada hutan timba raya. Kalau di hutan, kita masih bisa lari, naik gunung, naik pohon, makan buahan. Kalau di laut, Pak, kiri kanan air. Apalagi kalau sekarang wilayah kerjanya ABK Kerja Kapten, itu kan Atlantik. Dingin sekali. Nggak sanggup. Kalau macam-macam dibuang, ini terjadi, terutama di kapal ABK, kapal bendera Cina ya. Tadi Pak Pak sampaikan kalau kapal Jepang, Taiwan relatively, karena mereka punya regulasi, karena mereka juga punya ancaman kan dari Uni Eropa. Itu kan karena kerja negara lain, bukan karena kita sendiri yang melindungi. Padahal konstitusi kita semua orang berpendidikan bilang konstitusi kita aman, konstitusi itu adalah melindungi sekedar bangsa Indonesia, pada Indonesia. Perlindungan paling utama adalah adanya regulasi. Nah kalau kita biarkan, dan ini bertahun, saya pastikan bertahun, karena saya 2013 saya tangan ini, belum selesai sampai hari ini. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh KJRI dalam ketiadaan regulasi atau peribarayan ini, yaitu kita melakukan pendekatan ke stakeholder di sini. Jadi, kapal sebagai operator nangkap ikan, mereka menunjuk agen untuk keperluan mereka. Kita dealing bukan dengan kapal. Sekarang kita di kapal, kita bukan dealing dengan pihak kapalnya langsung. Kita dealing dengan pihak ketiga, vendor yang ditunjuk oleh kapal untuk mengurusi masalah kapal, masalah ABK yang ada di kapalnya dia. Jadi perantara lagi. Jadi memang sangat begitu kompleks masalah ini, tapi tidak ada masalah yang selesai kalau kita punya kesepahaman dan punya niat untuk menyelesaikan. Pada pertemuan 2-3 minggu lalu dengan seluruh perwakilan termasuk KBR London, atas perhubungan ada London, teman-teman kami bisa juga nanti Pak jika sekiranya tadi di apa namanya direncanakan dalam proses edisi kita buat pertemuan, nanti kami bersedia Pak kapan saja untuk diundang, dan kami yang kami adhoknya London kita undang karena mereka juga menangani di bawah apa menangani Island Nemo. Itu persis beliau sama memahami konteksnya di forum internasional seperti apa supaya jadi alat penekan, karena kalau tidak kami tidak akan pernah selesai. Kasus ABK itu hanya akan jadi kasus berulang, hanya cerita-cerita untuk jadi apa namanya media, dan kita akan pernah selesaikan. Tapi kami yakin dan punya apa namanya keyakinan dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian di momen yang luar biasa ini, Bapak perdana ini Pak. Tapi soalnya kayaknya pasti berkah karena datang ke Johannesburg sebab hujan, ya Mama ya. Datang kemari hujan itu tanda dari Tuhan maksudnya. Kunjungan DPD delegasi senat pada hari ini sampai besok dan besok kembali itu diberkahi oleh Tuhan. Demikian. Terima kasih.